Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel Habib yang Bodoh. Di kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat pewarnaan secara otomatis. Seperti ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di kolom telat dan pulang cepat. Di situ warnanya akan berubah-ubah sesuai dengan angka yang tertera di dalamnya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, saksikan video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, share, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman mendapatkan update ketika saya upload video terbaru. Untuk membuat pewarnaan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan menu di Excel berupa conditional formatting. Kita masukkan aturan yang kita gunakan pada sel tersebut agar warnanya itu bisa bekerja. Pertama, kita pilih conditional formatting, klik new rows, pilih format only cell that contain, cell value, pilih ini. Jika value-nya lebih besar dari 2, berarti warnanya adalah kuning. Ini angkanya bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi di tempat teman-teman. Kenapa angka 2? Kalau greater than berarti kan lebih dari. Kalau lebih dari 2 berarti adalah 3 dan seterusnya. Kita klik OK. Apakah bekerja? Seperti ini. Semua yang memiliki angka lebih dari 2, warnanya akan menjadi. Tapi jika muncul pertanyaan, bagaimana Mas kalau misalkan kondisinya akan dibagi menjadi 2? Misal, jika 3 sampai dengan 5 warnanya kuning, kemudian 6 dan seterusnya berwarna merah. Tentu saja masih bisa dibuat, caranya seperti ini. Klik conditional formatting lagi, pilih new rows, pilih format only cell that contain, pilih greater than. Di sini kita ketikkan angkanya. Jika angka di dalam cell itu lebih dari 5, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Fill ini berarti nanti selnya itu akan diisi oleh warna merah. Kita juga bisa merubah fontnya, bisa merubah warna fontnya. Kalau merah dengan hitam kan agak nyaru. Kita buat tulisannya menjadi warna putih. Klik OK, klik OK. Apakah bekerja? Kita lihat. Teman-teman bisa saksikan di sini. Di sini terdapat angka yang lebih dari 5, yaitu angka 9. Berarti setiap angka yang lebih dari 5 akan berwarna merah sesuai dengan ketentuan yang tadi kita buat. Kita coba ya. Oke. Teman-teman perhatikan. Berwarna merah itu angka 7. Nah, ini berarti apabila sudah berwarna seperti itu, maka rumus yang kita ketikkan sudah berhasil. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Insya Allah bisa mempraktekannya dan akan terbiasa menggunakan ini. Semoga sedikit ilmu ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari saya. Sekian dari saya. Selamat mempraktekkan, selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.